pas kemarin hamil, anak pertama, anak kedua, pasti kan ada yang bengkak selain perut, bener nggak? Apa tuh? Itu lagi. Siang, Bidan Widya. Halo, siang. Mams Tita. Aduh, baik. Aduh, seneng banget kita bisa kumpul-kumpul lagi nih. Walaupun virtual, tetap kita bisa arisan bareng di NMAM Arisan Mami. Yeay, tetap judulnya arisan ya kita ya. Iya dong. Walaupun virtual ya, yang penting kita tetap jaga prokes ya gitu kan. Iya, apalagi kalau mamil-mamil gini kan kita butuh sharing-sharing, cerita-cerita. Eh, by the way, gimana Mam Tita? Penanggungan. Iya, Mam Tita baru lahiran kan? Sekarang berapa bulan bayinya? Sekarang baby aku 4 bulan usianya. Aduh, lucu-lucunya tuh. Usia yang pertama kan laki-laki. Pertama laki-laki, usianya 4 tahun. Sama yang sekarang? Yang kedua perempuan. Aduh, seneng banget. Masih mau lagi gak? Kayaknya sekarang cukup dulu ya. Tapi gimana ceritanya kalau abis anak kedua tuh lebih seru? Apakah lebih yang gimana gitu? Lebih capek kali ya. Jadi Mam Gigi bisa persiapan. Yang jelas nanti yang kedua lebih rame. Apa sih yang bikin paling capek apa setelah punya anak kedua ya? Emang mungkin usia juga kali ya. Udah makin jompo rasanya badan. Bener, aku juga hamil kedua ini rasanya tuh kayak karena bedanya 6 tahun, jadi tuh rasanya pinggang lebih berasa gitu kan. Oh, ya rasanya. Apalagi trimester ketiga ya, nanti makin gede kan. Tapi sebenarnya khawatir juga nggak sih bidan-bidan kalau misalnya lagi hamil di saat pandemi kayak gini? Ya, yang penting sih nggak usah dipikirin. Yang penting psikis sama fisik kita oke. Dari mulai fisik ya, gitu. Pokoknya jaga aja, jaga badan aja, imunitas kayak gitu aja. Jaga prokes, harus siap ya. Jangan sering ketemu orang-orang yang istilahnya emang nggak perlu banget kayak gitu sih. Iya, tapi aku kerja gimana dong? Yang penting prokes aja, Mam. Sama jaga imun dari makanan, dari semua yang kita konsumsi. Malah sebenarnya kalau mamil ya, itu kalau udah tahu hamil gitu, biasanya kenapa sih mindsetnya tuh kayak berarti makan aku harus banyak nih gitu. Kalau mamil itu kan harusnya kayak harus tahu sebenarnya kayak kebutuhan nutrisi apa sih yang sebenarnya ya, yang sebenarnya memang dibutuhin sama tubuhnya, khususnya buat trimester 3 tuh. Pas banget ini kalau Mam Tita anak kedua ini naiknya berapa kilo? Aku tuh memang yang gak banyak-banyak gitu loh. Kok naiknya sih? Ya tapi justru itu, jadi kadang-kadang kalau misalnya naik yang gak banyak, orang-orang bilang, ih kok kecil banget sih, nanti anaknya kecil loh lahirnya, anaknya kurang gizi kok gitu. Itu gimana sih bidan-bidan juga? Udah gak usah khawatir lah kalau masalah itu ya. Kita tuh kayak berkaca aja ke orang bule-bule tuh. Kalau orang bule-bule tuh ya kalau misalnya ditanya, ih kok kamu hamil segini, kenapa berat badanmu? Perutnya itu gak segede. Misalnya orang bilang kok gak gede gitu ya. Kok kamu lebih pinter sih dari dokter aku gitu aja jawabannya. Yang penting kan kalau kita lagi USG kan udah tahu tuh berat janinnya sesuai nggak sama usia kehamilan gitu aja. Berarti Mam Gigi patokannya USG aja kalau kata dokter, USG-nya all is well, all is well. Nah, Bidan Widya nih, aku kan lagi sebelum hamil aja parnoan, apalagi sekarang hamil tambah parnoan, terus udah gitu sekarang pandemi lebih-lebih lagi. Ini tuh kan sebenarnya kan kita penting banget ya hamil dan gak hamil menjaga imunitas tubuh, bener nggak? Bener tapi banget. Tapi khususnya apa sih, ada nggak sih kayak satu mungkin tips atau trik atau sebenarnya kita tuh harus ngapain sih khususnya untuk buat jaga imun gitu? Iya, buat mamil-mamil kayak kita gini nih, gimana sih caranya menjaga imunitas tubuh gitu? Mungkin ada ekstra apa gitu? Aku juga nggak tahu. Oke, jadi untuk para mamil-mamil ya, itu untuk menjaga imunnya adalah dengan asupan nutrisi kebutuhannya itu harus terpenuhi dengan baik gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kita, kalau untuk khususnya ya, kalau mendekati persalinan gitu ya, emang yang kayak sebelumnya disebutkan bahwa kalau kita makan itu harus benar-benar asupannya itu
tercukupi semua. Nah, cukup tercukupinya itu apa? Yang pertama itu vitamin, itu harus ya. Harus. Kemudian sayur, buah, itu penting banget untuk imunitas. Nah, yang ketiga itu adalah zinc, zat besi, kemudian kalsium. Ya. Sebaiknya kayak minum susu, terus jangan lupa air putih. Aduh, itu suka ketinggalan. Aku jadi inget ngomongin susu ini dari tadi, susu dianggurin nih. Oh gitu, iya iya iya. Ini Enma Maternal Strawberry White Chocolate kesukaan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ikutan juga deh. Yaudah, ini aku favorit aku banget karena itu rasanya enak. Terus gak bikin enak. Dan pastinya ini tuh nutrisinya lengkap banget. Asam folatnya tinggi. Terus nutrisi-nutrisi penting lainnya juga oke banget. Terus ada GA dan DHA yang paling penting banget buat perkembangan janin nih. Udah lengkap, enak lagi. Bismillah. Jadi pengen ya? Pengen. Pengen minum. Pengen minum lagi. Bukan pengen mamil. Kalau mamil, udah gak mamil lagi ya, lupa ya. Kalau Mams Tita, minumnya apa? Ini aku minumnya yang Enma Melakta. Kandungannya sih sama, asam folat, zat besi juga, terus kalsium tadi apalagi ya yang disebut ya? Oh, itu untuk protein juga ada. Menyusui ya? Ibu menyusui. Oh, asam folat banget ya. Buat menyusuin juga, buat hamil juga ya. Betul. Betul banget. Duh. Aduh, jadi ini ya, jadi pengen pengen banget hamil juga. Yuk, nyusul yuk. Tapi aku seneng banget ya minum Enmam ini karena semuanya udah lengkap. Asam folatnya udah tinggi, terus nutrisi-nutrisinya lagi juga, yang lainnya juga udah lengkap. Udah ada seratnya juga. Iya, ada serat dan ada fibernya juga. Dan pastinya tinggi, mengandung GA dan DHA. Itu penting banget kan buat perkembangan janin kan ya, Bidan Widya. Bener, penting banget. Karena apa ya? Karena walaupun Mas udah trimester 3, apalagi tuh udah isi apa lambungnya jadi kecil, terus kebutuhannya harus banyak. Jadi kayaknya minum susu Enmam aja udah cukup kayaknya ya. Mams Tita, pas kemarin hamil anak pertama, anak kedua, pasti kan ada yang bengkak selain perut, bener nggak? Apa tuh? itu lagi aku sebenarnya nggak ada yang terlalu bengkak. Jadi makanya aku dibilang perutnya aja yang bengkak loh. Oh gitu. Tapi ya wajar nggak sih Bidan Widya? Jadi kalau pembengkakan maksudnya ini ya payudara. Sebenarnya dari awal kehamilan tuh ada juga sebenarnya variasi. Dari awal? Kalau aku dari awal. Tuh ya kan. Jadi maksudnya bukan bengkak tapi sakit gitu. Iya, kebetulan betul. Aku dapat rezeki tuh mungkin agak lebih gitu di bagian situ. Dari dulu dari sebelum hamil gitu. Tapi ya itu dia sih, mungkin beda-beda ya. Beda, variasi. Mm-hmm. Jadi emang pembengkakan ini kan dipengaruhi oleh adanya hormon estrogen sama progesteron dan hormon prolaktin. Nah, pas di saat trimester ketiga, si hormon ini makin keluar. Jadinya udah siap untuk menyusui. Nah, maka dari itu dia makin membesar. Terus ada, kalau membesar itu kan pasti ada kayak pergangan gitu ya, yang namanya stretch mark. Nah, stretch mark ini nih yang mengganggu banget gitu kan. Nah, terus habis itu yang ngasih PR. Yang ngasih PR. Khususnya buat mamil-mamil yang ini ya, yang kayak concern banget gitu soal kulit gitu. Biar enggak stres, gimana kalau kita main games dulu? Gimana kalau kita main games tanya jawab satu sama lain? Boleh, boleh. Jadi boleh nanti banget. Misalnya aku kasih pertanyaan buat Bidan Widya sama Mams Tita. Nanti Mams Tita sama Bidan Widya juga ngasih pertanyaan masing-masing ke satu sama lain gitu. Gimana? Tapi jawabnya cuma 5 detik ya. Oke, pertanyaan yang pertama nih ya buat Mams Tita. Nih, siap ya, jawab ya 5 detik ya. Jangan selesai 5 detik nih. Enggak dong. Sebutkan 3 nutrisi yang terkandung dalam susu Enmam. Oh, gampang. Asam folat, zat besi, serat pangan. Betul. Oke. Itu udah oke banget bener ya. Tapi ya pokoknya yang pasti kalau Enmam tuh semua gizinya buat ibu hamil bener, tuh lengkap. Itu yang paling penting. Maka sekarang ya, buat Bidan Widya harusnya bisa nih ya. Kalau Bidan Widya ditanyanya mungkin yang agak susah kan. Iya. Tapi kalau waktunya 5 detik ya. Jadi gak apa-apa, nanti kan lebih-lebih. Okay. Tapi maksudnya gak boleh gak jawab lebih dari 5 detik. Okay, ya. Yang hitung. Tapi juga, ya udahlah. Sebutkan 3 hal yang membantu memperlancar persalinan. Hubungan suami istri. Hah?
senam hamil atau yoga, banyak jalan. Waktu itu aku jadi pengen sharing, waktu hamil anak pertama kan ceritanya mau normal tuh. Aku tuh malamnya sebelum aku kontraksi, itu aku dipijit di bagian apa sih, pergelangan di belakang itu. Pergelangan belakang? Iya, ini belakangan kaki. Oh, belakang kaki, oke. Iya, iya. Itu dipijitin malamnya tuh sama tukang pijit aku gitu. Besok paginya aku kontraksi langsung, bukaan satu. Oh, kalau nggak salah aku pernah dengar pijat oksitosin ya? Iya, iya. Itu ya? Jadi itu merupakan salah satu titik oksitosin atau titik akupresernya gitu. Nah, kalau buat Mam Gigi ya, apalagi nih udah anak kedua gitu, boleh sih coba aja. Ini tapi rencana melahirkannya normal apa sesar nih? Masih 50-50, kita berdoa aja. Oke, gak apa-apa, gimana berdoa aja. Oke, lanjut dong pertanyaannya, gantian dong, aku pengen. Oh iya, iya, iya. Siapa duluan? Mam Bidan Widya. Aku Bidan ya, oke. Aku ke Mam Tita dulu ya. Boleh. Oke, Mam Tika. Enggak. Sebutkan tiga olahraga yang tidak boleh dilakukan oleh Mam Hamil. Tiga olahraga ya? Iya. Panjat tebing, panjat pinang, panjat pohon. Panjat pinang emang lagi 17-an. Olahraga yang gak boleh kan? Iya, 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 bener juga sih. Masuk ya, bisa ya? Boleh, bagus, ya. Bagus. Ya. Pokoknya intinya yang manjat-manjat gak boleh ya. Yang manjat-manjat gak gitu. Boleh deh. Aku mau ditanya. Oke, sekarang Mam Gigi ya? Oke. Oke. Apa nih? Mam Gigi, ini kan bentar lagi mau melahirkan ya. Jadi sebutkan peralatan apa aja yang harus disiapkan untuk persalinan. Ini pembalut. Oke. Terus baju bayi. Terus pompa. Oke, bagus, 100 buat Mam Gigi. Kayaknya udah disiapin semua tasnya ya. Udah dimasukin ya? Di ini ya, di mobil ya. Kayaknya disiapin. Oke, benar. Ya, sekarang aku nanya ya. Boleh. Aku mau tanya Bidan Widya dulu, boleh? Boleh dong. Aku mau tanya Bidan Widya. Bidan Widya, kan kita nih kalau misalnya ibu hamil kadang-kadang tuh ya moodnya mood swing tuh. Nah, pertanyaannya, jadi apa sih yang baik kita lakukan sebagai mamil itu untuk menjaga mood? Oke, yang pertama, me time. Yang kedua, curhat yang sama suami atau pasangan atau siapa aja ya gitu. Nah, yang arisan ternyata. Tiga arisan nih, arisan kayak kita, kita nih. Ini kan bikin moodnya jadi meningkat ya. Oke, kalau gitu pertanyaan aku ke Mam Gigi berarti. Aduh, sekarang. Apa nih? Tadi kan nanya, aku ditanya olahraga yang enggak boleh. Iya. Kalau olahraga yang baik dilakukan untuk mamil apa tuh? Jalan, berenang, yoga. Yoga. Wah. Mantep tuh. Mantap. Karena aku baca, tetap balik baca lagi. Aku tuh udah banyak banget riset, banyak baca. Iya, banyak baca. Yang hamil ini aku banyak baca. Semoga nanti anaknya suka baca. Amin. Jadi kalau misalnya hamil itu kan suka bengkak-bengkak. Bener kan, Bidan Widya ya? Bener banget. Suka bengkak-bengkak. Nah, waktu hamil pertama tuh aku bengkak-bengkak. Dan aku tuh mencoba mencari, aku googling bagaimana cara untuk mengurangi bengkak pada hamil. Terus salah satunya berenang. Oh, berenang. Berenang, bener. Oke, jadi aku kalau ngerasa bengkak-bengkak nih, aku cross check nih, aku berenang emang, jadi dan aku nggak bengkak, mungkin itu iya, cocok logi gitu. Ya, cocok iya, ya. Cocok, ya. Cocok, jadi aku begitu kalau udah mulai rasa bengkak-bengkak gitu, aku berenang. Jadi sekarang yang kehamilan kedua, Mam Gigi lebih nggak bengkak-bengkak? Lebih nggak bengkak-bengkak. Lebih, iya, kayaknya lebih bening. Kayaknya lebih luar biasa. Kalau dulu tuh waktu baru sebulan tuh udah hidung udah gede, mata udah bengkak gitu kan. Ini nggak ada, nggak kelihatan muka. Ini ya udah mulai sih 7 bulan ini aku udah lebih banyak ngerasain bengkak gitu, terutama di tangan gitu baru bangun pagi. Tapi begitu aku berenang, dia langsung lebih enak lah gitu. Karena sirkulasi darah kita lancar gitu kan. Oke, iya. Ya udah kalau gitu nanti abis ini berenang. Seru banget tapi ya kalau misalnya kita bisa main games tapi sambil cerita-cerita juga, sharing-sharing kayak gini ya. Sambil sharing. Gak berasa gitu. Tapi ngomong-ngomong kalau Mam Tita, tadi kan jaraknya 4 tahun gitu kan. Tapi sekarang aku pengen tanya, apa bedanya hamil anak perempuan sama hamil anak laki-laki? Wow. Ada gak bedanya? Jujur hampir bisa dibilang gak ada bedanya, ada yang terlalu signifikan banget ya Mam Gigi. Tapi yang pertama memang aku waktu awal-awal trimester pertama sempet mual-mual. Oke, yang perempuan? Yang laki-laki justru. Aku malah baca katanya gitu ya, kalau perempuan tuh lebih mual, benar gak sih bedanya?
Kalau kayaknya kalau kayak gitu mitos deh. Mitos, karena okay. kalau di segi kesehatan tuh nggak emang ada, belum ya? Ada risetnya nggak gitu. Ya. Oke, terus. Yang kedua nggak ada apa-apa sama sekali sih memang. Kalau orang bilang kayak hamil yang nggak hamil gitu. Enak dong. Iya, sama gigi apa gimana? Namanya? Aku ini yang sekarang. Atau ada bedanya nggak dengan yang pertama sama yang kedua? Yang aneh itu aku waktu trimester pertama tuh mual tuh enggak, sama-sama enggak mual gitu. Cuman yang hamil kedua ini aku setiap sore ya, bener-bener setiap sore itu kedinginan, terus nggak enak badan gitu, kayak gerges gitu, apa sih kayak mau demam ini ya, mau demam kayak meriang. Aneh nggak sih? Enggak, itu hormonal sih, itu wajar. Oh, dan itu juga. kayak efek-efek hormonal itu beda-beda di setiap orang, jadi nggak bisa disamaratakan kayak gitu. Mam Gigi udah nggak usah khawatir, kekhawatirannya malah bikin stres nanti. Bener. Nah kalau misalnya kayak orang-orang kayak aku gini ya, menurut Bidan Widya tuh aku tuh harus gimana sih untuk menghadapi persalinan ini, okay. Kan udah trimester ketiga nih. Nah ini nih persiapan. Mental, terutama mental sih sebenarnya kan. Bener banget. Ibu hamil kadang-kadang banyak yang cuman ngurusin permasalahan fisik kesehatan fisik, tapi kesehatan mental tuh kadang-kadang lupa gitu. Oke. Jadi emang benar sih, karena kebanyakan juga ibu hamil tuh kayak mikirnya persalinannya gimana ya, dengan cara apa ya, tapi perlu diingat banget Mam Gigi sama Mam Tita ya. Jadi kalau untuk proses persalinan itu adalah akhir dari sebuah awal, jadi nggak sampai habis melahirkan udah gitu. Lebih susah ngurusnya kan sebenarnya. Iya bener banget, masih ya kan? Panjang gitu. Ternyata begitu. Menyusui lebih susah kan daripada hamil. Jalannya lebih panjang. Itu pengalaman banget. More than 9 months. Jadi gimana cara tips gitu ya? Gimana caranya biar persalinannya ini lebih tenang, sehabis persalinan juga nyaman gitu. Lebih waras gitu iya, kan? Iya betul. Lebih waras, bener, penting nih, penting banget. Nah yang pertama itu adalah seringlah apa ya, bercerita, sharing atau curhat dengan pasangan. Okay, tuh, curhat. Terus yang kedua itu adalah bersantai. Ingat walaupun banyak kerjaan, khususnya Mam Gigi nih ya, Mam Tita juga tuh sampai lahiran pun ya masih kerja ya. Itu tetap bersantai itu penting banget, atau yang disebut dengan me time gitu. Jadi yang ketiga itu bisa dengan kita lakukan meditasi. Berdoa kayak apa sih namanya? Kita meditasi dengan cara kita sendiri, bisa dengan alunan musik atau dengerin murotal atau yang penting kayak bikin hati kita tenang, lebih tenang ya, gitu. Kalau Mam Tita pas proses kelahirannya ada cerita yang seru nggak? Nih dari hamil pertama sampai hamil kedua, dan aku tuh bingung nih sekarang, aku tuh baru sadar. Bener-bener, oh bentar lagi gue lahiran, belum siapin baru apa-apa. Baru merasakan, baru kayak ya. Emang biasanya gitu perjalanan dari yang trimester pertama, trimester kedua tuh nggak inget tuh nanti lahirannya bakal kayak gimana. Jadi aku memang pas udah mau trimester 3 itu mulai kebayang tuh, mulai ke recall yang waktu lahiran pertama itu seperti apa. Jadi yang pertama normal apa sesar? Normal. Oke. Okay. Jadi yang pertama normal, yang kedua normal juga. Aku ikhtiarnya waktu itu yang kedua normal juga jadinya. Pengalamannya sih lebih kepada yang kedua ini, begitu sampai rumah sakit dia langsung keluar. Langsung ini? Masya Allah. Langsung buka lengkap, langsung hebat keluar banget. Dan dia. Beneran. Jadi udah bukan hypnobirthing lagi, aku udah praktekan yang nafas-nafas itu deh pokoknya. Iya bener. Berarti udah sakit banget atau kayak gimana tuh waktu itu? Waktu itu udah sakit banget, cuman aku pikir masih kayak udahlah nanti gitu. Ternyata udah bukan 10. Taunya tuh ternyata mungkin bukannya udah banyak. Udah kroning ya, udah kelihatan ininya ya, rambutnya. Nah, katanya gitu. Loh, udah kelihatan rambutnya tuh, bahkan begitu aku enggak sempat ganti baju lagi yang ganti baju bersalin tuh enggak sempat. Wah, Tapi enak banget itu tuh sebenarnya cita-cita aku kalau hamil kedua ini kepengen normal, pengennya sampai rumah sakit udah langsung udah lahiran langsung. Karena salah satu yang bikin aku trauma waktu pas lahiran hari pertama itu adalah dicek dalam. Oh, di VT. Iya. Itu menurut aku jadi sepanjang cek bukaan ya, Bidan Widya itu ya. Apa cek bukaan kan? Jadi cek pembukaan ada dua fase, fase aktif sama fase laten. Jadi kalau fase laten kan dia per 4 jam sekali, kalau udah aktif tuh per 1 jam sekali. Wow. Aduh, tuh aku merinding. Pantas. Aku merinding. Gigi. Ngebayanginnya karena
itu yang bikin aku nangis, itu setiap bidannya datang mau cek daun. Apalagi bidannya lihat tangannya bidannya gede kayak aku gini ya. Aduh. Berarti enggak sempat dicek dalam udah langsung brojol kali ya Mams Tita ya. Enggak sempat ya benar-benar. Ya itu cita-cita aku tuh waktu itu gitu, aku sampai bilang gini sama dokter. Dokter, kalau misalnya nanti aku mau normal, aku enggak mau dicek dalam bisa enggak? Jadi aku mau langsung lahiran aja nanti kalau udah kalau bukannya udah gede kan udah enggak berasa kan? Udah enggak berasa. Ada tuh, ada caranya. Gimana? Tapi pakai USG transvaginal sama aja sama ya dimasukin aja juga. Iya, tapi mendingan itu dibanding kan kalau itu iya, itu kecil agak kecil gitu. Traumanya tuh karena ada cek itu. Bener-bener. Aku bener-bener trauma banget itu dicek itu. Gimana sih supaya kita tuh gitu, okay. Relief, tenang, lebih tenang. Yang pertama tadi, yang mentalnya tadi yang udah disebutin salah satunya yummy time dan bla bla bla. Tapi ada lagi tipsnya. Apa? Nih, ajak pasangan buat melakukan namanya pijat oksitosin. Jadi pijat oksitosin ini aku pernah belajar waktu itu ya, tuh, pas hypnobirthing itu ya. Di hypnobirthing biasanya diajarin sekalian tuh buat caranya pijat oksitosin. Nanti kasih tahu ini ya. Pak Milnya, yeah. Papa Milnya. Nah, caranya itu dari sini nih tulang leher bagian belakang dipijit pelan-pelan gitu. Kalau yang pas ke bawah nih agak tekan, lepas gitu. Nah, terus selanjutnya itu di bagian tengkuk leher kita itu diukur 3 jari, terus titik akupresernya di situ tuh. Nah, dipijit perlahan gitu. Wah, ini seru banget nih sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol nih aku, tapi lumayan terima kasih loh Mams Tita dan Bidan Widya. Aku juga terima kasih. Jadi lebih apa ya? Senang banget. Tenang, jadi kayak punya energi dan kekuatan baru buat menghadapi nanti proses persalinan. Nah, sekarang coba Mam Gigi sama Mam Gita kuasai nafas masing-masing. Jadi kita harus tahu ya kebutuhan kita apa nih kalau kita lagi emosi ini. Coba sekarang kita nafas perlahan dari hidung. Nih aku contohin dulu ya. Ambil nafas dari hidung, perlahan dan pelan, terus buang nafas dari hidung pula. Ambil nafas, buang nafas. Coba yuk kita praktek ya. Ambil nafas dari hidung, perlahan dan pelan buang nafas dari hidung. Ambil nafas, buang nafas. Satu kali lagi, ambil nafas, buang nafas. Gimana? Tenang nggak? Lebih tenang gitu nggak? Tenang, iya sih. Tenang. Tapi kan ini emang tadi lagi apa? Lagi memang keadaannya tenang karena kita lagi sharing. Iya. Mungkin kita bisa praktekin nanti di saat misalnya ada stress. Iya. Apalagi apa ini gitu ya. Ini lagi pandemi, kita benar, lagi ngajarin anak-anak kita. Iya sih pas lagi mau persalinan sih Mam Gigi. Sedang banget nih arisan mamil kali ini. Jangan lupa nanti Mam Stita sama Bidan Widya kita harus arisan mamil lagi. Iya dong, pastinya. Bener ya. Dan jangan lupa juga minum Enma Materna 2 kali sehari nih. Wow. Buat kesehatan kehamilan. Bener. Nanti kalau hamil lagi Bidan Widya ya, jangan lupa. Apa tuh? Ya itu, harus minum Enma. Iya, oke, pas hari ya. Iya kan. Kita sebelum dandan-dandan kita foto dulu yuk. Boleh cheers. Dong, boleh. Aku pakai air putih ya. Boleh. Cheers.